Sore ini ada apa ya di SMA Negeri 8? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah anak-anak OSIS. Siswa OSIS ingin menjalin keakraban dengan pihak sekolah. Nah, di foto ini ada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan saya Erika. Dan sudah tentu dengan siswa-siswi pengurus OSIS yang ganteng dan cantik. Nah, ini juga mereka sedang sibuk ngapain ya? Nah, ini acara bakar-bakar untuk membina keakraban gitu dong. Nah, yang rajin ya. Oh, ikut juga ini bagian kebersihan maupun security juga ikut ambil bagian. Yang anak cewek juga loh. Ada yang sibuk ngurusin daunnya. Nah, semoga acara ini ya pasti asik ya. Nah, ini dia acara makan sedang akan dimulai. Duh, kompak banget ya. Nah, ini Bapak Kepala Sekolah. Ayo duduk-duduk. Bilangin supaya semuanya duduk karena makan sore akan dimulai. Nah, yuk kita dengarkan videonya. Suasana keakraban di SMA Negeri 8 Medan. Ini Pak Iwan, Bu Rama. Halo Mian, Mbak Lida. Halo, makan enak. Halo, enak bang? Enak Lila. Halo. Anak-anak itulah dokumen. Hai. Nah, ini dia keakrabannya. Nah, ini Bapak Kepala Sekolah kami. Hai. Ini Pak Haji kami. Halo Bang. Selamat makan. Inilah suasana keakrabannya. Ayo, ikut. Kayaknya yang pandai ngomong-ngomong gitu. Makan, makan, wewe. Makan, makan lah, wewe. Mama makan lah. Yuk. Bilang, makan bilang. Iya, Pak. Nah, bilang ketua OSIS. Beginilah keadaan kami di SMA Negeri 8. Hai. Bunga-bunganya ini baru diperbaikin. Ini keadaannya. Nah, bakarnya tadi di sini loh. Sore ini sungguh indah. Nama? Tuhar, Pon. Enak gak? Mantep, Pon. Mantep. Pengen diulang lagi? Mau diulang lagi gak? Hah? Gemuk. Cepat-cepat habisnya. Oh iya. Tinggalkan dulu di makan. Loh, inilah keakrabannya. Bapak yang bertugas untuk keamanan juga. Halo, Pak. Enak, Pak, Pak Sumoran. Ini Bu Ida loh. Nah, Bu Ida. Anggota OSIS.
Bu, ngomong dong sikit. Halo. Halo, Bu. Halo. Halo. Makan. Ya sambil makan lah. Sambil ini, Bu. Iya. Halo, Bu. Halo. Nanti lihat ya, Ibu taruh di YouTube ya. Oke, iya, Bu. Kenangan loh ini. Ya kan, Gilang? Iya, Bu. Makan, Bu. Ya, silakan. Halo, Bang. Wah, mantep ya. Cepet juga habisnya. Ya, lapar, Bu. Ikan, ikannya enak ya, ikan dengan ayam ya. Iya, Bu, ikan kembung, enak. Tujuannya untuk apa ini, Bang, dibuat nih? Untuk silaturahmi antara siswa dan pihak sekolah, Bu. Oh gitu ya. Abang rencananya gimana? Mau ini sering-sering dibuat atau enggak ya? Kalau bisa sering sih, Bu. Sering ya. Oh gitu ya. Jadi gimana kemarin? Jadi enggak proses itu pengumpulan dana untuk Sinabung? Dana udah jadi, Bu. Oh udah jadi. Tinggal dikasih ke ACT. Soalnya kalau kami ke Sinabung nanti takut kami yang kena kan. Oh gitu ya. Jadi biar aja tim apanya donasinya. Ada berapa terkumpul hasil jerih payahnya? 550. Oh 550 ya. Hasilnya dari kerja ya, OSIS ya. Ya. Bagus. Itu untuk kepedulian terhadap korban erupsi Sinabung. Erupsi Sinabung. Oke. Hebat ya OSIS-nya kerjasamanya untuk ini. Iya, Bu. Mantap. Tapi kan yang dibutuhkan mereka itu banyak loh. Ibu pernah lihat itu mereka butuh sabun contohnya. Kalian kan bisa buat sabun gitu. Apa enggak ada ide lain untuk itu? Misalnya atau apa-apa yang untuk kebersihan misalnya. Mungkin nanti ada pengutipan kayak pakaian gitu. Oh, kan berarti kegiatan itu akan dilanjutkan lagi. Iya, ya. Soalnya kan bertahap juga. Oke, jadi bagus juga pas ada acara-acara seperti ini kan dibahas kegiatan apa yang bisa dibuat untuk pengembangan kan. Iya. Oke. Ikannya cuma Hilang. Gambar siapa itu? Mimi, Bu. Oh, enaknya. Kalau makan ikan gemung bisa tambah cantik lo katanya. Iya. Makan banyak. Habis ini banyak-banyak. Banyak. Harus banyak makan ikan lo. Biar main otak lagi. Tambah. Halo yang ganteng ini. Halo Pak. Halo. Halo Bu. Halo. Ini teman kami yang ganteng. Pak, udah lah, Pak. Ibu, Bu Ida udah nambah enggak? Udah, Bu. Udah berulang kali, Bu, udah kenyang. Udah berulang kali. Ibunya belum makan ini, foto aja. Berulang kali, tak kucoba. Ya kan, Pak? Oke. Sampai jumpa kembali. Kini tiba acara untuk memberi kata-kata penguatan. Semoga ini untuk menguatkan keakraban antara siswa dan pihak sekolah. Nah, seru ya. Apalagi di acara ini juga selain pihak OSIS, temu ramah ini juga dihadiri oleh Bapak Profesor Dr. Binari Manurung sebagai anggota komite. Nah, setelah itu juga nanti akan ada sepatah dua kata
dari kepala sekolah Bapak Lando Rajaguku. Yuk kita saksikan. Menjalin silaturahmi agar antara OSIS dan sekolah tidak ada jaraknya. Karena selama ini saya lihat OSIS dan sekolah itu memiliki jarak. Nah, mungkin di tahun ini OSIS dan sekolah bisa satu jalur untuk memajukan sekolah yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua OSIS SMA Negeri 8 Medan yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Wakasek Kesiswaan kepada Bapak Sianipa dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada kita semua, kepada mereka untuk kita semua. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, teman-teman PKS, Bapak Profesor Dina Dinaru yang di komite. Jadi kata-kata yang kasih saya, begitu indahnya mengikuti sore hari ini, ya menjadi silaturahmi dan anak-anak yang penuh persis. Kiranya kita juga kedepannya akan di semua pengososis dapat kerjasama. Itu yang pertama. Semua pengososis dapat bekerjasama, ya, jangan ada saling ya berpencar satu sama lainnya. Ya dibantulah ketuanya. Semua kerjasama ya. Karena kami kemudian kita ciptakan, kita telah mengadakan rapat kemarin kira-kira seminggu lalu ya di Kota Bulu. Apa hasil rapat kita? Contohnya untuk ke depan ya, kita juga nanti akan undang semua ekskul, ya, semua ekskul ke depannya. Nanti kita atur waktunya Gilang dan pengusaha yang lainnya. Supaya kita juga bertatap muka dengan para yang ekskul semuanya, supaya bisa menjalin kerjasama juga, terutama di dalam meningkatkan untuk pendidikan sekolah. Satu, meningkatkan karakter, etika budi pekerti. Contohnya kita udah katakan itu hari, contohnya kalau guru berjalan dan duduk bersiap-siap. Ya, itu salah satu format kepada Bapak Ibu Guru. Nah, itu yang makanya nanti dimulai dari konsorsis dan semua ekskul. Jadi semuanya pada ikut itu nanti. Ya, nanti juga nanti kalau ada acara pertemuan siswanya juga, itu akan kita tarakan kepada anak-anak kita yang bisa dikumpulkan nanti. Ya. Jadi pertama OSIS-nya sama ekskulnya nih. Nanti kita akan tentukan dalam minggu ini nanti berapa ekskul yang bisa kita tentukan. Saya rasa untuk meningkatkan kerjasama, terutama di tubuh OSIS ya, dan di tubuh para ekskul semuanya, peserta ekskul, itulah kita kedepannya nanti bagaimana menciptakan kerjasama, terutama disiplin ya OSIS. Ya satu, pegang peran disiplin sebagai contoh OSIS. Jangan nanti dihukum karena OSIS terlambat pula, maaf kita. Rambutnya juga panjang-panjang, maaf kita. Ini suasana kopi. Memang ada juga kadang orang yang takut pangkas. Kalau saya nggak takut pangkas, usuk saya nggak takut. Ya memang kalau udah, ya kan garisnya seperti itu ya, kita berdoa sama Tuhan lah. Supaya COVID-19 ini cepat musnah dari bumi kita ini, supaya kita dapat bertatap muka seperti biasa. Dan saya sarankan juga semua pengurus OSIS jangan ada yang gak ikut daring sama gurunya ya, jangan ada yang gak ikut daring
Kalau nggak ada hasilnya, kadoinnya ya lapor, ya. Dan bisa itu boleh. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita. Baik, selamat sore anak-anak sekalian. Kita sampaikan ya, menangkap pertanyaan siapa bapak itu. Nah, bapak di sini mewakili komite sekolah. Ya, dan kemarin sudah dilantik dan menjadi utusan dari suatu akademisi. Nah, jadi pada sore hari ini Bapak mendengar ada suatu silaturahmi di antara anak kami komunitas dan sekolah, dan telah mendengar dari saya Ustaz semangat dan secepatnya 1000 langkah dari ke sekolah ini untuk bersama-sama. Tidak Bapak ya, mengenal kalian semua, Pak Akan sekalian, yang menjadi ujung tombak ya, kemajuan SMA 8 ini. Sebelumnya yang kami hormati dan yang kita sayangi, kepala sekolah kita yang baru, kita telah melihat ya, dalam waktu yang singkat, diciptakan nuansa-nuansa yang baru, yang memajukan sekolah kita ini. Baik bersama dengan orang tua, baik dengan lingkungan, baik dengan pemerintah, semua unsur-unsur yang terlibat dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Yang saya hormati juga para kepala sekolah, para ibu guru, ya, yang saya lihat dan saya berharap ke depan akan semakin banyak dalam memajukan sekolah ini. Tapi yang terutama saat ini, yang saya sampaikan, OSIS itu menjadi satu bagian yang penting dalam menciptakan siswa yang berkualitas. OSIS harusnya menjadi contoh, leader dalam memajukan sekolah. Tadi waktu kepala sekolah menyebutkan berperilaku. Ya. Dalam situasi seperti ini, saya teringat apa yang jadinya saya sekarang itu tidak terlepas sewaktu saya menjadi pengurus OSIS, sewaktu saya di SMA. Saya alumni SMA Negeri 1 Kabupaten Cianjur. Sewaktu di OSIS itu, kami aktif. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berteman, bagaimana cara memberi hormat, bagaimana cara berprestasi, bagaimana kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dan saya sudah membaca semua, ya, program sekolah kita ini akan jalan berbagai macam juga siswa. Intinya meningkatkan kualitas SMA Negeri 8. Saya sampaikan tadi apa saya sekarang tidak terlepas waktu saya menjadi pengurus OSIS. Memang pengurus OSIS itu menjadi teladan, contoh. Di tanggung dia itu ada moral, ya. Bagaimana supaya menjadi contoh bagi yang lain? Ya. Nah, karena itu makanya itu melekat pada diri saya sampai saya ke dia. Karena situasi kita kan sama diri pasti ada namanya soal leadership. Kepemimpinan itu bagaimana? Berteman bagaimana? Berkomunikasi bagaimana? Itu terbawa waktu saya jadi mahasiswa. Maka saya cerita sedikit, tidak apa-apa ya. Nah, soal mahasiswa, saya termasuk mahasiswa dari tingkat nasional. Saya S1-nya di UI Medan, jurusan pendidikan ilmu. Tahun 86, saya sudah masuk istana negara. Diundang Presiden Soeharto, seperti mau dilakukan 18 Agustus, 17 Agustus, yang berprestasi tiap-tiap provinsi diuji masuk tingkat nasional. Tahun 88, saya masih semester 6 mahasiswa. Saya sudah menjadi peserta upacara kenegaraan di Istana Merdeka.
siswa. Ya, saya banyak prestasi, termasuk tadi ya. Saya pernah juara nasional lomba karya tulis ilmiah mahasiswa. Ya, dan dengan ini semua prestasi saya pernah itu, tidak ada kesulitan saya menjadi dosen di Universitas Negeri Medan yang namanya sekarang. Saya orang petani. Tapi saya bisa masuk di dosen. Dan saya buktikan. Saya masuk dosen. Saya mengambil S2 magister saya di Institut Teknologi Bandung. Ya. Dan waktu wisuda di Institut Teknologi Bandung, saya punya rata-rata nilai 97. Ya. Saya termasuk satu mahasiswa terbaik yang lulus dengan sebutan cum laude. Ya. Apa status itu cukup? Kurang saya dari Medan? Saya tidak mau lagi sekolah? Tidak. Saya berniat untuk ambil doktor di Jerman. Jadi saya ambil doktor mulai tahun 1998, saya sudah studi di Jerman, 5 tahun ambil doktor. Dan saya 5 tahun di Jerman, persyaratan juga harus bahasa Jerman. Makanya saya juga lulus Goethe Jakarta, Goethe Bremen, pokoknya tentang Jerman semua. Kalau nanti mau anak kami, silakan. Siapa mau sekolah ke Jerman, siapa mau jadi Jerman, silakan. Nanti bisa informan dari sekolah. Nah, tamat di Jerman, saya juga penglaude. Ya, penglaude lagi. Makanya pulang saya di Unimed kerja, belum umur saya 45 tahun, saya sudah jadi profesor. Ya. Makanya, kalau dilihatnya sekarang, saya umur sudah 56 tahun. Kalau seorang profesor itu pensiunan baru 70 tahun. Ya, kalau dia tidak profesor, 65 tahun. Tapi karena sudah profesor, saya sudah menjadi umur 75 tahun. Nanti dalam publikasi internasional, nanti bisa dicek ya, bagaimana saya menulis di publikasi internasional. Nah, itu maksud saya, anak-anak sekalian, gunakan wadah OSIS ini menjalin silaturahmi, meningkatkan kepedulian, patuhi aturan sekolah, jangan berpikir dari luar, jangan berpikir dari ini. Sekarang bagaimana caranya membangun kebersamaan di SMA Negeri 8? Di SMA Negeri 8 dikenal orang, bukan dari gurunya juga, dari siswanya. Siswanya. Makanya kalau siswanya berprestasi, contoh, di mana-mana sampai saja, paling tidak saya bawakan nama di Medan dulu. Tetap, waktu saya misalnya presentasi mana-mana, gimana magisternya? IPB. Waktu saya presentasi, di mana doktornya? Di Jerman. Terus pilih-pilih, SMA saya di mana dulu? SMA saya mau mata kesehatan. Nah, jadi, nanti cobalah, ya, namanya sebelumnya sebenarnya sudah kita bagaimana menjadi history makers. Nah, ini dunia pilih-pilih. Ya, jadi memang dunia prestasi. Karena itu dengan komite yang baru, saya sebagai anggota di dalamnya, saya tidak berpihak. Tapi kalian pun berpihak sama kami. Ada sesuatu, ya. Berkembang sekolah ini dari kemarin. Apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di luar, apa yang di sini, apa yang ada lempar berlalu segala, pakai pedang macam segala. Ini saya bingung saya. Banyak. Ya, internal kita ya. Nah, kita ingin tahu semua. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalian tidak kompak. Tadi sudah dikatakan, kalian semua tidak satu perahu dengan sekolah. Ya, ibaratkan kalian sekarang di dalam coba dan perahu. Kalau gini yang kalian satu terus perahunya cakap dia balik. Tapi kalau satu posisinya ke sini, sekolah ke sana, nah inilah yang tak jadi. Masuk pun orang ketiga sangat mudah sekali. Dan harapan saya di bangun sekolah kita yang baru, ya ini sudah terakhir. Coba ya, kalau sudah bisa kita duduk di satu meja makan bersama, artinya itu dibangun kebersamaan, keberpihakan, sekolah semakin ya.
kepala sekolah dan sekolah dengan guru. Baik paparan maupun kepala sekolah, ya, begitu kesiswaan, jelas. Nanti kalau dia dibimbingnya, maaf ya, persoalannya itu pada saya. Maaf ya, sama guru di sekolah ini. Maaf ya. Masih sekolah. Bagaimana menciptakan suasana yang hormat. Dan kalau sebenarnya cinta artinya apa? Datang nanti ke sini mudah-mudahan tidak terlalu lama, bisa aja sih datang kepala dinas, datang bapak gubernur, ya kita harapkan kita. Saya lagi dikenal, semoga dapat. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Bendahara Pendidikan yang kami sayangi, anak didik kami, seluruh pengunjung-pengunjung yang ada bersama Pak Ketua hari ini. Kalau Pak katakan nanti selamat sore, jawabannya sore luar biasa, ya paham? Selamat sore. Ya luar biasa kita bisa bertemu pada hari ini, bahagia silaturahmi bersama orang tua, pendidik sekolah, para bapak ibu guru, OSIS untuk yang kedua kali. Kenapa mesti kita sering duduk bersama itu? Itu banyak hal yang perlu kita bicarakan mengenai bagaimana siswa SMA 8 ke depan. Bukan tanpa suatu alasan pihak sekolah semakin intens untuk bersama dengan anak-anak kami. Saya mengajak melalui OSIS, melalui Bapak Pembina Kesiswaan, akan semakin banyak acara-acara seperti ini, termasuk nanti kepada teman-teman kita yang berada pada pihak A, pihak B, supaya sempat didatangkan. Jika terdepan, kita bisa bersama-sama merasakan nyamannya belajar, nyamannya sekolah untuk SMA 8. Luar biasa tadi, kita sudah sama-sama mendengar histori prestasi dari Bapak Pembina kita. Kita luar biasa bangga punya keluarga. Ternyata ada dulu bersama kita, tentunya dari sisi yang lain, mendapatkan Pak Mahyudin itu sulit, tetapi ya syukur pada hari ini kita berjodoh dengan beliau, hadir, ya luar biasa, bahkan memberikan waktu, wejangan, nasihat yang begitu penting untuk memotivasi SMA 8, termasuk saya, kita semua, apalagi untuk anak didik kami. Lihat, kata kunci tadi yang beliau sebutkan, kesulitan itu bukan penghambat. Justru kesulitan, jelas tadi sebutkan beliau datang dari kampung. Kalau tidak salah, kampung Pak Menurut dengan kampung saya kurang lebih kilometernya 5 km. Pak Menurut kan jelas. Beliau dapat pertanyaan di kampung Bapak. Di kampung kami itu hidup pertanian, ya, orang tua kami bertani, dan syukur-syukur kalau ada lahan sebagai petani. Banyak yang mengandalkan mencari upahan, mencari dana-dana tambahan, gaji-gajian, supaya anaknya sekolah. Itu luar biasanya orang-orang di desa. Saya sangat bangga kalau anak didik kami yang di kota ini, apalagi dia punya kemampuan ekonomi yang lumayan. Tapi tadi bukan menjadi penghambat bahwa kemampuan ekonomi itu, keberadaan keluarga itu justru sebuah motivasi yang kuat bagi kita, bagi kamu untuk ke depan lebih berprestasi. Pak Menurut tadi sudah menyampaikan kepada kita bagaimana beliau menjadi orang yang pernah diundang di Istana Presiden. Saya belum pernah, anak muda. Betul. Tetapi saya boleh sangat berbangga hati, saya juga anak desa, tetapi saya bisa di SMA 8 sampai di SMA 8.
Tentu semuanya punya perjuangan. Tentu semuanya punya usaha. Tentu semuanya ada titik-titik, tingkat-tingkat yang harus kita lalui. Untuk itu, nak, kata kunci yang pertama adalah keluarga. Nah, ini keluarga. Dimulai dari keluarga. Tadi sudah digambarkan juga bahwa bagaimana kita di dalam satu keluarga itu bersama punya satu visi. Visi SMA 8 sekarang, visi keluarga besar SMA 8 sekarang, bagaimana menghantarkan pelajar yang memiliki nilai religius, nasionalis, visioner, menjadi manusia yang unggul dan bermartabat. Ada 5 visi SMA 8. Di dalamnya itu semuanya menuju bagaimana hasil daripada output SMA 8 ke depan tahun demi tahun, tahun demi tahun semakin mudimkan. Bangsa negara ini di tangan kamu. Kami adalah akan menjadi generasi yang hilang, generasi yang berganti. Generasi selanjutnya di tanganmu, pucuk pimpinan, pucuk daripada seluruh jabatan-jabatan di negara ini, harus kamu yakinkan dirimu, saya lah orangnya. Ketika saya dari kampung mau ke Medan, saya selalu bertanya dalam hati, saya enggak melihat pohon saja, saya sudah bosan lihat padi, saya sudah lihat pertanian, saya melihat begini, kalau saya lihat faktor camat, siapa mau pak camatnya? Saya lihat bank, siapa pimpinan banknya? Saya lihat kantor pak bupati, siapa bupatinya? Membuat menjadi motivasi campurkan bagi diri sendiri, saya ini harus mendapatkan tempat duduk saya. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Keluarga yang mana? Keluarga di rumah dan keluarga di sekolah. Mari kita bangun yang namanya keluarga. Salah satu usaha membangun keluarga itu sudah Bapak tunjukkan bersama kamu. Kita bisa duduk bersama. Tidak ada jarak di dalam satu keluarga itu. Benar yang disebutkan anak kami tadi, kedua, tidak ada jarak. Bapak usaha membuka, tidak ada terlalu jarak juga. Guru dengan siswa itu dekat. Karena apa? Kita punya visi, keluarga punya visi yang sama, tujuan yang sama. Kedepan, kamu harus buktikan. Masih ada waktu, tidak pernah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Jadi, tanamkan dalam diri masing-masing, sekecil apapun yang dimulai hari ini, untuk nama besarku ke depan, untuk nama baikku ke depan, untuk kesuksesanku ke depan, untuk mengangkat harkat martabat keluarga ke depan, aku harus lakukan. Harus tunjukkan aksimu, bukan banyak cakap-cakap, tetapi ya harus banyak tindakan. Bukan banyaknya gaya, tetapi banyaknya kerja, banyaknya tindakan. Jangan banyak apa namanya, maaf ya, saya tadi melihat kamu nak, kami mengamati. Maaf, tapi karena saya keluarga, saya bapak, kan wajar bapaknya memberi nasihat. Ya, coba Pak Mariono yang melakukan sebagainya, ya Pak Syarifah tadi yang menghidupkan lagi dan sebagainya. Jadi itu sebuah contoh kecil di dalam sebuah keluarga. Ada satu kata kepedulian. Nah, jadi anak ini kami ke depan camkan lagi, kita harus memiliki kepedulian bagi diri sendiri, maka keluarga ke depan akan semakin maju. Anak kami sekalian, banyak nasihat yang sudah disampaikan, tapi tidak di semua adalah bagaimana anak didik kami bisa belajar dengan nyaman, dengan baik di rumah, ikuti
ya, tadi sudah disampaikan Pak Sianipa harus menjadi pioner dalam pembelajaran. Kesulitan sekarang karena adanya COVID bukan menjadi penghambat, justru pemacu. Gunakan waktunya secara maksimal. Kami yakin OSIS ini, OSIS 2020 ya, adalah OSIS yang berbeda, OSIS yang berubah, OSIS yang lebih bergerak maju. SMA 8 akan membuat langkah-langkah ke depan, gerak maju langkah SMA 8. Gerak, namanya gerak, kita mulai dengan gerak maju. Jadi jangan ingat-ingat lagi yang di belakang. Jangan diingat-ingat peristiwa semalam, itu kenangan. Kita hapus, kita gerak maju. Siapa yang tidak bergerak maju, tertinggal, maka kita adalah orang-orang yang bergerak maju. Demikian saya pikir yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, kita adalah keluarga. Di dalam keluarga, semuanya kita bisa bicarakan secara bersama. Demikian, tentu kurang lebih Bapak atas penyampaian ini. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang atau banyak. Sekian, terima kasih. Sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Ini pertemuan keakraban OSIS dengan pihak sekolah yang bagian kedua. Yuk kita nantikan bagian selanjutnya. Salam sehat dari SMA Negeri 8. Merdeka!